Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu
demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tanya yang kedua, memiliki pasangan hidup yang solehah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, maukah aku beritahu kamu mengenai istri yang terbaik, yaitu istri yang solehah, ketika dipandang hati menjadi senang. Apabila disuruh, dia taat. Dan apabila suami tiada di rumah, dia tetap menjaga kesetiaannya terhadap suami. Hadis riwayat Abu Dawud. Sidang jemaah yang diberkati Allah, tanda kebahagiaan ketiga ialah memiliki zuriat yang soleh dan solehah. Zuriat yang soleh lahir daripada kesan pendidikan dan tarbiyah berterusan daripada ibu bapa dan penjaga yang sentiasa mendidik anak dengan mengisi keperluan jasmani dan rohani, bukan sekadar memberi makan dan minum, pakai, tempat tinggal sahaja tanpa menghiraukan aspek rohani. Tanda kebahagiaan hidup yang keempat pula ialah persekitaran hidup yang selesa dan baik. Ini termasuklah kediaman yang selesa, kejiranan yang baik dan kenderaan yang sesuai. Serta Nabi SAW yang bermaksud empat perkara bertanda kebahagiaan: pasangan yang solehah, rumah yang selesa, jiran yang baik dan kenderaan yang sesuai. Hadis riwayat Ahmad. Adapun pertanda yang kelima ialah memiliki rezeki dan makanan yang halal lagi baik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepada muslimin yang dirahmati Allah. Pertanda kebahagiaan keenam pula ia memiliki dan mendalami ilmu agama sesungguhnya. Firman Allah Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Seterusnya, petanda kebahagiaan yang ketujuh ialah dianugerahkan umur yang berkah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya manusia terbaik ialah orang yang panjang umurnya dan amalannya baik. Riwayat Tirmidzi. Justru, marilah kita sama-sama berusaha serta memohon pertolongan Allah Taala bagi mencapai kebahagiaan hidup sebagaimana yang dianjurkan dalam agama. Mudah-mudahan kita semua akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innal ladzina yusmahu fil jannah khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh illa ma syaa'a rabbuk 'ata'an ghayra majzuz. Maksudnya, adapun orang-orang yang berbahagia sebabkan imannya dan taatnya, maka di syurga lah tempatnya. Mereka bukan di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Surah Hud ayat ke-108. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا و...